menjadi Jadi pertama adalah tentang sertifikasi yang sekarang sedang di sedang diproses. Itu tentunya karena kita dengan liga, dengan liga dan satu lagi dengan PSSI. Ini prosesnya adalah beberapa masalah administrasi, bukan masalah bisnis antara kita dengan dengan Persija, tapi di sini adalah masalah administrasi teknis, di mana salah satunya yang hanya harus kita selesaikan adalah mengenai pemisahan jalur antara penonton dengan pengunjung, penonton dengan pemain. Ini yang harus steril karena untuk keamanan sendiri, keamanan sehingga para pemain langsung turun dari bis bisa masuk. Dan ini sudah kita solusikan hari ini. Solusinya kita lihat di rem, mereka berhenti bisnya, mereka berjalan 20 meter masuk ke ruangan sini, langsung ke ruang ganti. Sudah kita lakukan. Terus mengenai yang tadi, mengenai pagar rubuh tadi Pak Gubernur bilang, memang antusiasme dari Jackmania luar biasa. Kita bangga. Nah, kita juga satu lagi, tentunya dan bagi kami, Jakpro adalah kami lihat dulu kekuatannya, kami cek lagi deh semuanya nanti gitu ya. Luar biasa lah, saya bilang ini karena memang antusiasmenya nanti kita cek lagi semuanya kan gitu. Jadi sekaligus kita akan merupakan satu yang harus kita follow up lagi ataupun kita evaluasi terhadap kondisi-kondisi tersebut ya. Nanti kalau masalah yang tadi pertanyaan dari mengenai kedepannya, karena kita akan masalah pertunjukan, masalah pertandingan itu bagaimana secara bisnis, kita akan bahas ataupun kita akan bicarakan, kita akan public expose nanti adalah pada kesempatan berikutnya, tidak pada saat ini karena memang kita sedang grand launching. Tentunya nanti kami sudah siapkan semuanya seperti apa sampai kepada akhir tahun depan, bukan tahun ini saja, tahun depan kita sudah melakukan.